guys, balik lagi sama gue Jason di channel Bobby Boy Jess. So, gue udah coba jelasin di video sebelumnya tentang video unboxing Maximus 9 Apex. Nah, ketika gue dikirimin motherboard ini buat acara salah satu event dengan Wami Hilal, gue dikasih juga nih beberapa item yang bakal gue bahas di video ini. Jadi ini beberapa item dari Asus yang menurut gue perlu banget buat gue pikir videonya. Yang pertama ada block note. Ini block note-nya Asus ROG Edition. Jadi ROG banget. Okay. Jadi ini kayak buku gitu, catatan buat gua nyatet-nyatet overclocking bakal gua catat di sini. Okay. Terus yang kedua, gua dapat kaos ROG. Mungkin teman-teman yang ada di event kemarin udah tahu banget item-item ini. Ini kaos ROG. Kaos polo. Gue dikasih ini, ukurannya XL, mudah-mudahan pas buat gue. Okay. Ini kayak gini ya, polo Asus ROG, sebelahnya ada tulisan Asus nih. Okay. Nah, yang ketiga gue dapet tas root, apa ya bahasa lainnya, tas root. Tas yang biasa buat gimbal kalau lu olahraga itu loh guys. Oke, tasnya kayak gini, gua coba singkirkan dulu bajunya. Tasnya kayak gini. Asus Strix Unleash Your Gaming apa nih? Instinct. Oke, jadi ini tas root. Jadi gua biasa taruh tools gitu, ntar gua taruh sini deh biar gampang bawanya. So, 3 item ini gua dikasih sama Asus waktu dikirimin sama motherboard ini. Nah, kenapa gua pengen bahas di episode kali ini, karena dalam beberapa minggu yang lalu gua kerjasama sama Warung Hilal itu udah bikin kompetisi online tentang overclocking dan underclocking. Nah, hadiahnya tuh banyak merchandise dari Asus. Nah, buat beberapa minggu ke depan gua akan mencoba buat bikin kompetisi online serupa. Nah, hadiahnya beberapa item yang ada di sini. Bakalan gue coba cari yang mirip-mirip, ntar bakalan ada kayak bawa pen Asus juga, ada USB Asus, pokoknya item-itemnya banyak dari Asus semua, dan gue bakalan coba buat kerjasama sama vendor-vendor lainnya juga buat bikin kompetisi online di fanspace-nya Warung Hilal. So, gue bakalan coba buat ngejuriin itu, dan buat teman-teman gue menghimbau buat teman-teman ikutan supaya teman-teman yang pengen tahu lebih tentang overclocking, teman-teman bisa belajar bareng. Dan teman-teman yang punya pertanyaan boleh komen di bawah, boleh coba cek fanpage gua juga, PM juga gak masalah, silahkan kirim pesannya. Dan jangan lupa buat nonton video gua yang lainnya dan subscribe channel gua. Oke, segitu aja video kali ini guys. See you in the next video and ciao.